Bagaimana? Sudah segar badannya hari ini? Barusan kita sudah olahraga, kemarin sudah olah pikir dan olah rasa, olah hati, ya. Semoga kita dapat memilih hal terbaik hari ini untuk kebaikan diri kita, ya. Kalau kita sudah memilih yang baik, otomatis kita juga akan memberikan yang terbaik buat lingkungan kita. Di rumah, di sekolah, di sekitar kita, di masyarakat kita, ya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi, jangan lupa minum air putih, sarapan, untuk menyimak paparan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara MPLS Daring SMP Negeri 4 Klari tahun ajaran 2021-2022 telah selesai dengan ditandai oleh sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Klari, Bapak Haji Yoyong Sumaryono, MPD. Berikut ini saya sampaikan beberapa hal. Pertama, yaitu menanggapi perilaku siswa selama MPLS 3 hari yang sudah kita lalui termasuk hari ini. Pertama, yaitu dari adaptasi teknologi, kalian sudah sangat baik dari mengakses, mengirim foto, membuat video, mengirim video, kemudian mengunduh atau mendownload aplikasi, kemudian masuk ke dalam Google Meet, melakukan absensi secara online, itu sudah sangat baik, sudah sangat istimewa buat saya, dan itu suatu kebanggaan buat saya. Kepada kalian, tolong ditingkatkan lagi kemampuan teknologi di bidang literasi digital, ya. Tetap jangan ketinggalan informasi masalah literasi digital, tapi jangan mengambil hal-hal yang belum jelas kalian pahami, yang nanti akan menyebarkan berita tidak benar atau berita hoax. Kemudian yang kedua, harapan saya dalam pembelajaran yang akan datang bersama guru-guru di SMP Negeri 4 Klari, tolong dipertahankan metode kalian berinteraksi dengan guru, dengan saya selama 3 hari dalam MPLS ini, berinteraksi dengan teman dalam grup WA, terutama berinteraksi dua arah antara guru dengan kalian, dengan saya, berdiskusi, menanggapi, merespon, menjawab pertanyaan, dan on time gitu ya. Ketika guru bilang jam 7, kita harus standby jam 7 di depan handphone. Harapannya agar kalian tidak terlalu berat dalam mengerjakan tugas dan jangan mudah menyerah. Ya, sesuai dengan motivasi yang kemarin saya berikan, kalian tidak boleh menyerah begitu saja dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nanti, ya. Karena kita ada 11 mata pelajaran yang harus dipahami dan dibersamai oleh kita, dikenali oleh kita agar kita dapat memiliki kemampuan, keterampilan, kecerdasan dalam hal-hal tertentu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam MPLS Daring ini, dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kesiswaan, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, kemudian Bapak Ibu Guru yang terlibat dalam mengisi materi, kemudian video-video yang saya tampilkan, saya tidak memproduksinya sendiri, tapi dibantu oleh Ibu Dila, Bapak Diki, kemudian ada alumni yang membantu saya, kemudian beberapa video YouTube yang saya ambil dan saya masukkan ke dalam website yang memang itu bukan website resmi sekolah kita, tetapi saya membuatnya untuk kepentingan tahun ini. Setelah itu, saya akan mungkin breakdown untuk selanjutnya akan lebih baik lagi dengan website resmi sekolah. Dan saya mohon maaf ya, saya mohon ucapan maaf dari semua atas keterbatasan yang saya miliki, karena saya juga sama-sama belajar beradaptasi dengan pembelajaran daring ini, dan saya harap tahun depan akan lebih baik lagi dari hari ini, dari tahun ini, dari pelaksanaan daring tahun ini. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas kekurangan kami selaku semua yang terlibat dalamnya, dalam hal merespon, menanggapi, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.